Selaku pasukan pilihan, penguasaan jelas disajikan SS TMI Thunderbolts berdepan Anderson Thunderbolts pada peringkat separuh akhir pertama Liga Hoki Remaja MJHL. Bagaimanapun, SS TMI terpaksa menunggu sehingga minit ke-19 sebelum Muhajir Abdul Rauf menjaringkan gol pertama. 6 minit berselang, SS TMI menggandakan kedudukan menerusi Kapten Muhammad Amirul Hamizan Azhar. Bersambung suku ketiga, SS TMI 3-0 di depan giliran Muhammad Muhyibuddin Muharram mencipta gol pada minit ke-42. 2 minit sebaik suku keempat bersambung, Anderson bangkit merapatkan kedudukan 3-1 hasil jaringan sudut penalti Muhammad Fahmi Khalid. Dan Anderson semakin bersemangat apabila gol kedua pasukan menyusul pada minit ke-54, kali ini menerusi gol padang Muhammad Syazwan Syafiq Basir. Usaha Anderson untuk mengikat perlawanan bagaimanapun tidak menjadi kenyataan. Sebaliknya, bekalan selesa diraih SSTMI setelah gol sudut penalti Sharman Mati melengkapkan kemenangan 4-2 sekaligus memberikan kelebihan kepada SSTMI menjelang aksi timbal balik separuh akhir.